lagu yang diciptakan oleh William dan Gloria Gaither yang saat ini mereka masih hidup dengan imannya tetap pada Yesus. Lagu ini menjadi suatu ungkapan keyakinan iman pasangan William dan Gloria Gaither, di mana pada akhir tahun 1960 adalah masa Amerika mengalami suatu kegoncangan yang cukup besar. Obat-obatan terlarang merajalela. Lalu ada teori yang merebak dan dipercaya banyak orang pada waktu itu bahwa Allah sudah mati bukan karena untuk menyelamatkan dosa manusia, tetapi karena Allah sudah tidak punya kuasa lagi. Belum lagi tahun tersebut adalah puncak perang Vietnam. Pada masa seperti itulah William dan Gloria yang telah mempunyai dua orang putri sedang menanti kelahiran putranya Benji. Banyak yang mengatakan pada pasangan ini, "Saudaraku, masa ini adalah waktu yang sangat buruk untuk membawa seorang anak masuk ke dalam dunia ini." Tentu saja, hal itu juga menjadi suatu pergumulan dan kekhawatiran dalam keluarga kita. Tetapi Roh Tuhan memimpin mereka untuk melihat bahwa bukan zaman yang bergejolak yang harus mereka fokuskan, juga bukan uang yang mungkin bagi banyak orang bisa mengurangi kekhawatiran. Tetapi fokus harus ditujukan pada Tuhan Yesus yang hidup, yang menjadi alasan mereka menatap hari esok bersama putra mereka yang akan lahir. Saudara, zaman tahun 60-an telah berlalu. Tapi kini kita ada di zaman yang tak kalah gejolak dan kesesatan. Dalam melodi yang sederhana ini, Evata mengajak kita untuk memantapkan iman percaya kita kepada Yesus yang telah bangkit dan hidup. Ia dapat kita andalkan karena Ia yang mengendalikan masa depan kita sampai kita bertemu muka dengan Dia. Because He lives.